pasal perempuan ni jenis dia berahi benda-benda lagu tu. Kita kena turut, jangan turut belaka. Eh, kena beri attack. Dia berahi main benda gitu. Nak? Ha. Repuang kalau dia kata gini, ni hak lah abang, tak mau minta oh pahani. Jangan percaya. Betul tak? Kalau dia kata lah dah ni bang, pahani, pah beli hak ni, tak mau minta lah lah. Kalau kita percaya bodoh. Lah tu maknanya baru nak start, bukan lah. Lepas ni maknanya tak ada dah, maknanya banyak lagi. Ha, dia gitu. Dia dah sudah ni. Nak? Ha. Lepas sofa meja musim. Pah meja musim peti sejuk. Pah peti sejuk dapur gas. Pah dapur gas ok kisah lada. Macam-macam. Pah tu tengok benda ke tak? Ada belaka dah. Isi katok siling, buat bunga. Nak katok kita, kita katok lah. Odoi. Nah. Ada dengan siri yang benda ke? Habis tu bagor lah. Comel sungguh. Kita tengok habis tu bagor. Air perada mah. Oh, itu bagor. Bagor tak ada. Itu bagor. Nah, nak buat kan ni lah jenis gitu. Nah, dia terbiar rapan. Jadi kalau kita nak nikah, kita kena faham dah. Kita akan kahwin dengan budak cik. Ingat tu. Siapa-siapa yang nak nikah, dia kena ingat. Dia akan berkahwin ni, ialah dengan budak-budak. Orang tak cukup akal. Budak-budak benda Ibrahim mak main, bukan nak kutuk rapuan tau. Nak ha, dia memang lagu ni hot pot to you ni dok lah ha, ha, hot kat lain. Kita nak nikah, kita ingat kita akan berkahwin dengan budak kecil. Budak kecil kau ni besar berjala 65 kilo tuk laki 18 kilo batuk kering. Nak tahu dah besar tubuh otak kecil dia Ibrahim main dok-dok Ibrahim main tau. Berahi main tak? Ha? Lepas ni tak? Dia nak beli ni. Dua hari dia main. Lepas tu nak beli lain pula. Gitu lah budak-budak tak? Dah rapuang gitu tak? Nak? Ha. Lepas ni dulu gelang ni. Subang tak? Lepas subang cicin pula. Lepas cicin ketuk pula. Lepas tu tukar pula. Model baru pula bang. Fashion baru. Lepas tu tukar ketuk pula. Kita dah jari beti macam nak mampu. Tak? Ha. Dia tak beti. Dia macam budak-budak. Dia tak sesat. Nah. Ha. Kita beli kain dua pasang. Tak ada potong pun lagi. Nak lain pula. Sebab itulah kalau nak pergi jalan pasar kedai, jangan bawa orang puan. Kalau nak bawa, nak ikut, kucilah kereta hingga situ. Ha. Dah sungguh. Kalau kita modal tebal apa, tak? Ha, jangan. Jangan bawa je. Nah, sekali-sekali boleh buat masuk. Nak tengok kedai. Tak? Ha, tapi jangan acak-acak lah. Nah. Ha, dia nak ikut, duduklah kita. Kalau boleh ambil tu list barang-barang sudah. Kita beli lah. Ikut ke dia. Dengar main ding nak bola guni. Faham? Nak buat alik belaka. Dia tengok gelas. Oh, kenangnya gelas ni. Ha. Tengok lasi tu. Molek sungguh lasi ni. Ha, jangan. Mampu kerah kita. Nak? Ha, jangan. Kita beli. Nak? Ha, muduklah kereta. Ni wi dia troli tu. Waduh. Wi dia troli tu. Dia tolak. Ataupun kita tukar tolak, dia tukar isi. Ha, balik awak tu. Penuh tu kat 600 ho. Piti. Nak? Ha. Repuang kau. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua. Dan ada pun perempuan yang tergantung dan memakai ia, memakan ia akan tubuhnya. Dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Maka bahasanya sungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang yang lain dan tiada memperhiasi bagi suaminya. Ni parok kot ni. Hak ni dia akan makan, gigit tangan dia, gigit kaki dia, gigit dadanya sendiri sampai berdarah-darah, tubik daging ketak-ketak. Dosa apa pasal di dalam dunia dia berhias bukan untuk suami. Berhias untuk keluar daripada rumah. Di rumah tak berhias. Ramai lagu ni. Ramai. Nah. Bini tu imam, bini tu bila ramah ni 99% orang puang nak keluar baru comel. Duduk di rumah kulak damak. Nah, tu sungguh. Neh. Kita tengok ah bini kita. Duduk di rumah. Kita ada spare kemaratung je. Tayak angin. Ha. Nak keluar memang ada dia keluar gitu. Dah. Mandi selalu. Nah,
Mamak dengar ada orang mati. Oh, tengoklah. Beringut ke kok orang mati. Nah. Dalam keadaan bersegok-segok berlawa-lawa, duduk di dalam jaringan syaitan. Ulama-ulama kata al-mar'atu biza kharajatit tariqa. Perempuan itu apabila berhajat nak keluar berjalan. Qala laha ahluha aina turidin. Maka tok laki dia tanya nak pergi duana ni, sampai ingat ni. Nah, yang wangi ingat ni nak pergi duana. Maka jawab bini dia, a'udhu maridha wa ashi'un janazah. Biasa, lama dah buah ni. Nak pergi tengok orang sakit, hospital. Nampak? Nak pergi tengok orang mati. Buah ni, nak pergi tengok orang sakit, nak pergi tengok orang mati. Lama dah. Nah. Fala yazalu biha syaitan hatta tukhrija zira'aha. Maka selamalah dia perempuan itu diperdayakan oleh syaitan supaya mendedahkan tubuhnya di luar. Nah. Lama dah yang buah ni. Tak apalah, dah suami izin nak pergi tengok orang sakit. Dan yang siapa pakai lawa nak ada. Ke pertandingan baju kebaya. Nah. Yang nak pergi tengok orang mati, yang siapa pakai minyak wangi nak ada. Yang duduk di rumah siapa ada wangi. Rupuan kita mana jamin? Di rumah ke masih pergi jalan? Ji, jawab. Masih pergi jalan. Di rumah ke orang gitu lah. Nah. Ada pakai gicu di rumah. Kita nak balik. Lomor gicu, lomor sedo, lomor tapeluk. Lomor cak mani yang ada kok. Apa ni yang lawah sangat ni? Tok laki aku nak balik dah ni. Sejam lagi siapa? Aduh. Mereka nak keluar daripada rumah. Nah, ni salah. Kita salah dah. Salah jalan. Salah jalan tu sesak dia panggil. Dah ikut peraturan. Nah. Perhiasan ni untuk suami. Tuhan kata dah. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Jangan-janganlah perempuan-perempuan Islam itu menunjukkan kecantikan, perhiasan, solekan, kewangian mereka itu. Melainkan untuk suami-suami mereka itu. Untuk suami. Perempuan. Nak? Duduk di rumah selepok, ngekembar gatung. Kita tengok kemang dulu. Duduk cabut bulu tiuk. Nah. Orang tua dah cabut ubang.